Manula di Kabupaten Padang Pariaman masih minim divaksinasi. Dari target manula yang divaksin, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman hanya mampu melakukan vaksinasi kepada manula sekitar 0,7% saja. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman Yutiardi Rufai saat melakukan vaksinasi door-to-door ke rumah warga pada minggu pagi. Dari 4 sasaran target vaksinasi di Kabupaten Padang Pariaman, para manula persentase paling minim. Hingga hari ini saja, pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman baru bisa melakukan vaksinasi kepada para manula sekitar 0,7%. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman Yutiardi Rifai saat melakukan vaksinasi door-to-door ke rumah warga pada minggu pagi. Yutiardi mengaku tingkat kesadaran masyarakat di Padang Pariaman masih banyak yang termakan isu hoax tentang vaksinasi dan membuat masyarakat takut untuk divaksinasi. Untuk mendongkrak kesadaran masyarakat, pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman sudah melakukan jemput bola seperti melakukan vaksinasi massal di sejumlah titik lokasi dan vaksinasi door to door ke rumah warga. Alhamdulillah ketersediaan stok vaksin kita sampai hari ini ada lebih kurang 7.000 vial. 700 vial untuk 7.000 sasaran. Nah, kita tetap menggunakan vaksinasi Sinovac. Nah, kita AstraZeneca kita tidak menggunakan untuk Padang Pariaman. Untuk manula sendiri gimana Pak Kadir? Manula kita masih belum tercapai sasaran, masih 0,7-0,8, masih jauh. Selain door to door-nya apa lagi kayak kita untuk memastikan vaksin? Kita memastikan vaksin ya salah satunya door to door, kemudian yang kedua tadi kita dapat dukungan dari Kabinda Sumatera Barat, kita agak tekan ke anak-anak sekolah, Pak. Anak-anak sekolah yang sasaran kita sebanyak 2.200. Artinya mereka keinginan mereka untuk sekolah tatap muka bisa berjalan dengan catatan kita sudah vaksin.